Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali taklim kita dengan membaca Ummul Quran. Ilah hadrat Nabi Mustofa sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifil hadzal kitab. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mari kita baca nazom alfiah dulu. Nazom pertama sampai 16. Nazom 1 sampai 16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillaha khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa wa astainu allaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqaribul aqsa bilafdin mujazi wa taqsutul bahla biwa'din munjazi wa taqtadiridun bihoyri suhti fa'ikotan alfiyah tabni mu'ti wa huwa bisabkin haizun tafdila mustahjibun sana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi batin wa fi rahli wa lahu fi darajatil akhirah kalamuna lafdun mufidun tastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol bitafa'al tawa atat wa yaf'ali wa nuni akmilan nafi'lun yan jalisi wa humal harfu kahal wa fi wa lam fi'lun mudari'un yani lam kayasyam wa madiyal af'ali bitamis wasim binuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwasmunah musah wa hayahal wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni kasyabahil wadai fi ismajitana wal maknawi fi matawafihuna. Mari kita lanjutkan taklim kita. Sekarang nazom ke 356. Nazom ke 356. Bismillahirrahmanirrahim. At-tamyizu tamyiz. Tamyiz itu menerangkan yang masih samar, itu namanya tamyiz. Isim yang dibaca nasab yang menerangkan yang masih samar. Ya, contoh contoh al-wazanu asghoru asghoru minal fil. Al-wazanu itu kijang. Kijang itu lebih kecil daripada gajah. Kijang itu lebih kecil daripada gajah. Apanya yang lebih kecil? Jisman. Tubuhnya.
jisman. Nah ini jisman itu tamyiz. Apanya tubuhnya? Jisman tubuhnya. Jadi kijang itu lebih kecil daripada gajah. Ini udah kalimat. Ini mubtada, ini khobar, udah jelas. Ada yang masih samar, lebih kecil apanya. Lalu diterangkan jisman tubuhnya. Nah berarti lebih jelas lagi dengan adanya tamyiz. Ya, jadi sesuatu yang masih samar dijelaskan oleh tamyiz. Nah ini jisman ini tamyiz. Mengandung makna apanya? Jisman apanya? Tubuhnya. Ya. Kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ismun, isim. Ismun, isim. Bimakna min, yang mengandung arti min. Isim yang mengandung arti min. Mubinun, yang menjelaskan. Mubinun, yang menjelaskan yang samar. Nakiratun, yang nakirah. Nakiratun, yang nakirah. Nakirah itu mudahnya adalah ada tanwinnya gitu. Tidak ada alnya, itu namanya nakirah. Untuk memudahkan kita dulu. Nakiratun, nakiratun, yang nakirah. Yun sobu, itu dinasobkan. Yun sobu, itu dinasobkan. Khobarnya ismun. Yun sobu, itu dinasobkan. Tamyizan, tamyizan, dalam keadaan sebagai tamyiz. Tamyizan dalam keadaan sebagai tamyiz. Tamyizan hal kedudukannya. Tamyizan dalam keadaan sebagai tamyiz. Bima dengan apa-apa. Qad fassarahu. Qad fassarahu, yang telah, yang sungguh telah dijelaskan. Yang sungguh telah dijelaskan. Dengan apa-apa yang sungguh telah dijelaskan. Tamyiz itu menjelaskan yang samar. Lalu ada yang dijelaskan. Nah, yang dijelaskan itu adalah mafassarahu, yaitu asghar. Nah, ini yang menasabkan tamyiz. Ya, apa-apa yang dijelaskan itulah yang menasabkan tamyiz sehingga menjadi nasab. Jadi mafassarahu maksudnya apa-apa yang telah dijelaskan. Asghar masih samar, berarti butuh penjelasan. Lalu dijelaskan oleh tamyiz, maka tamyiz itu dibaca nasab bima fassarahu, dengan penyebab nasabnya adalah yang apa-apa yang telah dijelaskan ini, yang dijelaskan oleh tamyiz. Jadi asghar dijelaskan oleh tamyiz, lebih kecil tubuhnya. Nah, dijelaskan inilah yang menasabkan tamyiz. Jadi tamyiz itu isim yang dibaca nasab. Yang nakirah, nah ini nakirah. Lalu menjelaskan yang masih samar, lalu dibaca nasab, itu disebut tamyiz. Ya. Kashibrin ardon. Kashibrin ardon, seperti kata shibrin ardon. Kashibrin ardon, seperti kata shibrin ardon. Shibrin satu jengkal. Ardon apanya? Tanahnya. Satu jengkal tanahnya. Selanjutnya, wa qafizin burron. Wa qafizin burron. Dan kata qafizin burron. Qafizin satu takar, apanya? Buron gandumnya. Apanya? Buron gandumnya. Satu takar gandum. Wa munawwaini. Wa munawwaini. Asalan wa tamron. Munawwaini dua takar. Munawwaini dua takar. Apanya? Asalan madunya. Wa tamron dan kurmanya. Ini belum dalam kalimat, kita coba
masukkan ke dalam kalimat. Misalkan kofizin buron, kofizin buron ishtaroitu, ishtaroitu kofi, kofizan buron ishtaroitu kofizan buron. Saya membeli satu takar. Saya membeli satu takar. Itu masih ada yang samar. Apanya? Buron, gandumnya. Ya, jadi ini tamyiz menjelaskan kofiz. Berarti kofiz menasabkan ini. Ya, apa-apa yang dijelaskan itulah yang menasabkan. Jadi saya membeli satu takar. Apanya? Gandumnya. Maka ini tamyiz. Ya, satu lagi misalkan tamron munawaini, munawaini pakai munawaini. Ilaika, saya menjual kepadamu. Bitu ilaika, saya menjual kepadamu. Maf'ulnya apa yang dijual? Munawaini, dua takar. Maf'ulnya saya menjual kepadamu dua takar. Nah, dua takar itu ada yang masih jelas, ya masih ada yang belum jelas. Asalan, apanya asalan? Madunya, dua takar madu. Nah, ini tamyiz, menjelaskan dua takar ini. Jadi tamyiz isim yang dibaca nasab yang menjelaskan yang masih samar. Nah, yang dijelaskan inilah penyebab nasabnya tamyiz. Ini contoh dalam kalimat. Kita ambil contoh pakai kalimat ini biar lebih jelas. Ahmadu asghoru min Muhammadin. Ahmad lebih kecil dari Muhammad. Ahmad lebih kecil dari Muhammad. Kemudian ada tambahan sinan, umurnya. Nah, umurnya kita lihat Ahmad lebih kecil dari Muhammad sinan, umurnya. Nah, ketika ini bisa saja badan Ahmad lebih besar. Jadi Ahmad lebih kecil dari Muhammad apanya? Sinan, umurnya. Ini tamyiz. Nah, di dalam konteks ini bisa saja badan Ahmadnya lebih besar karena yang dibahas sinan. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa ini masih samar. Ini bisa saja badan Ahmad lebih besar karena lebih kecil dari Muhammad umurnya, usianya. Tapi bisa juga emang lebih kecil. Ahmad lebih kecil dari Muhammad usianya. Nah, dari konteks ini bisa diterjemahkan lebih muda. Ahmad lebih muda dari Muhammad. Sinannya gak usah diterjemahkan, gak apa-apa. Dengan adanya ini menunjukkan ini arti lebih muda. Begitu. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'dazi wa shibhiha ujrurhu idza
adoftaha kamuddahin totin ghida. Wa ba'da zi, dan setelah ini, zi itu isim isyarah. Ya, zi itu bisa bermacam-macam loh. Di antaranya adalah zi isim isyarah. Kalau hadhihi isim isyarah yang ditambah hak tanbih. Wa ba'da zi, dan setelah ini, was ini itu maksudnya adalah bima qad fassaroh. Bima qad fassaroh maksudnya setelah ini adalah setelah bima qad fassaroh. Wa ba'da zi, dan setelah ini wa syibhiha, dan yang menyerupainya, dan yang menyerupainya ujrurhu jerkanlah, ujrurhu jerkanlah. Iza adoftaha, jika kamu memudofkannya, jika kamu memudofkannya, kamudduhin totin ghida, seperti kalimat mudduhin totin ghida. Mudduhin totin satu mud, muddu satu mud, hintotin gandum, ghodan ghida makanan, ghida makanan. Ghoda, kalau ghoda makan pagi, kalau ghida itu to'aman, makanan. Muddu hintotin ghida, satu mud gandum makanan, sebagai makanan. Satu mud gandum sebagai makanan. Kita bahas muddu hintotin, hintotin. Nah, ini dibaca jer. Kenapa ini dibaca jer? Karena sebagai mudof ilai, mudof ilai. Kalau dia sebagai tamyiz akan berbunyi ininya muddun, muddun hintotan. Satu mud gandum, ini tamyiz. Lalu jerkanlah tamyiz itu jika engkau memudof ilaihkan, jika kamu memudofkan, maksudnya jadi mudof ilaih. Jadi mudduhin totin asalnya muddun hintotan, satu mud apanya gandumnya, satu mud gandum. Nah, berarti semua yang ada di sini juga bisa sama dimudofkan. Kita bahas tadi Sibirin, Sibirin Ardon. Sibirin Ardon bisa menjadi Sibirin Ardin. Mudof itu syaratnya tanwinnya hilang. Lalu mudof ilai dibaca jer. Sibirin Ardin, ini sama artinya. Kemudian Kofi zin buron, kofi zin buron boleh menjadi kofi za, misalnya kofi za, kofi za burin. Kalau ini tamyiz, ini mudhaf ilai. Ini tamyiz, ini mudhaf ilai. Ini tamyiz, ini mudhaf ilai. Gitu. Sujudin argin itu nggak pakai alif lam ya, artinya arti gitu kan? Enggak. Sibril Ardi boleh, Sibril Ardi juga boleh, Sibril Ardi boleh, Sibri Ardin boleh juga, begitu. Ya, jadi ini boleh pakai al, boleh tidak. Tapi pengertiannya, penggunanya beda nggak sih? Pengertiannya kalau, sama, jadi kalau boleh. Enggak, kalau ibu yang bilang, oh, iya. Kalau pakai alif lam yang itu, Sibril oh, iya. Ardi. Beda. Sibri Ardin tanahnya belum diketahui, belum tertentu yang dimaksud. Kalau Sibril Ardi tanahnya sudah diketahui yang dimaksud. Iya. Iya, pengertiannya beda.
saya ulang, wa ba'da fi, dan setelah ini, setelah ma qad fassaroh, wa syibhiha, dan yang menyerupainya, ujrurhu, jerkanlah. Ini dijerkan fi tawtin. Jerkanlah iza adoftaha, jika kamu memudofkan, kamuddu hintotin, seperti kalimat muddu hintotin hidan, satu mud apanya gandum sebagai makanan, satu mud gandum makanan. Selanjutnya wan nasbu nasob, ba'dama udifa, setelah dimudofkan, wajaba itu wajib, nasob setelah dimudofkan itu wajib. In kana, jika hal itu misla mil'ul ardi zahaban, seperti kalimat mil'ul ardi zahaban, mil'ul ardi zahaban, seperti kalimat mil'al, itu pak mil'ul ardi zahaban, kalimat seperti kalimat mil'ul ardi zahaban, mil'ul ardi sepenuh bumi, zahaban apanya emasnya, emas sepenuh bumi. Ya, ini kata mil'ul ardi zahaban, mil'ul ardi zahaban, ini sudah ada mudhof ilaih, maka zahaban enggak boleh jadi zahabin, ini maka wajib nasab. Nah, jadi ini wajib nasab, nasab itu wajib jika sudah ada kedudukan mudhof ilaih, jika ada kedudukan mudhof ilaih. Kalau ini posisinya nasab, tidak wajib. Hintotan bisa hintotin, ardon bisa ardin, buron bisa burin. Kalau zahaban ini wajib. Kenapa wajib? Di sini sudah ada mudhof ilaih, sehingga nggak bisa. Kalau ini, ya jadi ini posisinya sudah wajib nasab karena sudah ada mudhof ilaih di sini. Kalau yang di atasnya, ini bisa nasab, bisa jer, ini sebagai mudhof ilaih, ini tamyiz. Kalau ini wajib nasab, nggak bisa dijadikan mudhof ilaih karena di sini sudah ada. Ya, wan nasbu ba'dama udifa wajaba, nasab setelah apa-apa yang telah dimudhofkan, wajaba itu wajib. In kana, jika hal itu seperti misla seperti mil'ul ardi zahaban, sepenuh bumi apanya emasnya, sepenuh bumi apanya emasnya. Ya, kalau redaksi panjangnya adalah jika kamu punya emas sepenuh bumi tetap tidak akan pernah cukup. Jadi jika kamu punya emas sepenuh bumi, bumi itu isinya emas, punya kamu semua, tetap manusia yang serakah itu tidak akan pernah cukup. Masih kurang lagi, dan seterusnya. Demikian pembahasan Alfiyah Ibnu Malik kali ini.